ya, bila kita ini menyaksikan sebab tadi kesihatan kita ini. Amatlah penting untuk kita ini menjaga kesihatan dan banyak aspek yang perlu kita ini jaga dan juga titik beratkan. Tingkatkan kesedaran kita dalam apapun, pengambilan permakanan, gaya kehidupan kita dan juga sebagainya. Jadi seperti yang di awal tadi kita maklumkan, Hari Stroke Sedunia, kita bersama tetamu undangan kita yang bersama ketika ini siapa? Baiklah, Dr. Nonton, kita terus saja ke wawancara secara virtual yang kedua kita hari ini. Dan tetamu yang kita undang untuk diwawancara secara virtual ialah Dr. Edith Tien. Beliau adalah merupakan seorang pakar bedah saraf, Jabatan Pembedahan Saraf, Pusat Stroke dan Pemulihan Neuroscience. Okay. Apa kata kita terus sapa? Kita tetamu kita sebenarnya, tetamu wawancara kita hari ini. Selamat pagi, Dr. Edith. Hai, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar sihat. Baik saja. Dr. Edith, apa khabar? Bagus, terima kasih. Okay. Jadi Dr. Edi, kita berbincang hari ini untuk diminta untuk penjelasan Hari Stroke Sedunia. Jadi apakah Hari Stroke Sedunia? Ya. Ya, silakan Doktor. Oh, yang Hari Stroke Sedunia yang disebut setiap tahun pada 29 hari bulan Oktober adalah kempen untuk menekankan impak penyakit stroke ataupun angin amar. Iaitu untuk memperingati perjuangan seseorang penyakit pesakit stroke, penjaga dan juga keluarganya lah. Dan pada tahun ini temanya adalah precious time ataupun kepentingan masa. Di mana objektif utama tertumpu kepada meningkatkan kesedaran mengenai tanda-tanda stroke dan faedah mendapati rawatan perubatan kecemasan secepat mungkin. Okey, kepentingan masa, temanya masa pada tahun ini. Dr. Edi, tadi Dr. Edi ada memberitahu kepada ada penonton, ada mengongsikan stroke ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi kebanyakan orang kita ini, orang Brunei, lebih mengenali stroke ini sebagai angin amar. Angin amar, ya. Mungkin Dr. Edi boleh berikan penjelasan sedikit banyak mengenai dengan apa sebenarnya stroke ataupun angin amar ini, Dr. Edi, silakan. Yang stroke ini memang penyakit kerosakan otak lah yang berlaku apabila aliran darah ke otak tersekat disebabkan saluran darah tersumbat ataupun ada setengah orang yang ada pendarahan dalam otak disebabkan kebocoran saluran darah juga. Yang ini boleh berlaku secara tiba-tiba dan boleh menyebabkan kurang keseimbangan, kelemahan anggota muka, badan, kesusahan bertutur dan ada boleh juga menyebabkan kemautan. Yang ini penyakit yang sangat teruk lah. Di seluruh dunia, stroke menyebabkan kebanyakan kematian dan adalah penyebab kematian kedua di sedunia. Bagi orang-orang yang berumur 60 tahun ke atas. Di Brunei, Darussalam, stroke adalah penyebab kematian keempat tertinggi. Yang pada 5 tahun lepas, lebih kurang setiap tahun ada mungkin 140 orang yang hilang nyawa disebabkan stroke. Oleh kerana ini, pesakit-pesakit stroke perlu dinilai dan dirawat secepat mungkin di hospital. Dan sangat penting untuk orang ramai mengetahui tanda-tanda seseorang yang mungkin mengalami stroke. Jadi bila doktor menyebut pasal tanda-tanda stroke ini, jadi apa tanda-tanda stroke dan apa yang seharusnya dilakukan sekiranya seseorang itu mengalami stroke? Tanda-tanda terutamanya yang termasuk ada orang yang ada menyebek atau rasa kepas arah sebelah muka yang boleh menyebabkan senyuman tidak seimbang. Ada sesetengah orang yang tiba-tiba ada payah untuk melihat juga. Ada yang ada kelemahan pada satu tangan atau separuh badan. Juga ada kemungkinan tiba-tiba hilang keseimbangan atau koordinasi badan. Dan kebanyakan orang pun ada bercakap kurang jelas atau sukar difahami. Sangat pentinglah semua orang mengenali tanda-tanda stroke ini supaya dapat bertindak pantas dan dapatkan rawatan dengan segera di Jabatan Kecemasan
dengan menghubungi kalian 991. Walaupun tanda tanyanya seolah-olah hilang lah. Betul. Jadi cukup penting sebenarnya untuk kita ni mengetahui apakah dia tanda-tanda stroke kan ya. Tapi mungkin Dr. Eddie boleh memberikan sedikit komen ya. Macam apa yang daripada pembacaan saya, cara yang paling mudah untuk kita ingat tanda-tanda stroke ini ialah menggunakan akronim FAST ya. Betul lah Dr. Eddie ya. F merefer kepada muka, yeah, but, face. Just fast. Betul lah. Face, yeah. And then A untuk yeah. arm. S untuk speech dan T adalah masa yeah. untuk menelepon meminta bantuan timely. Betul lah Dr. Eddie? Ya, betul. Yeah. Jadi di sini Dr. Eddie, apakah antara rawatan bagi mereka yang mengalami stroke ataupun mungkin kepada ahli keluarga mesti tahu apa rawatan bagi mereka yang mengalami stroke ini? Okey, pesakit-pesakit stroke selalunya perlu dinilai secepat mungkin di hospital dan memerlukan menjalani imbasan scan otak, ujian darah dan juga ujian jantung lah di pusat neuroscience stroke dan rehabilitasi Brunei ataupun BNSRC telah diperkembangkan sebagai pusat rawatan yang khas bagi penyakit stroke di samping hospital-hospital yang lain di Brunei Darussalam. Rawatannya terpulang kepada punca stroke. Sekiranya kalau stroke disebabkan saluran darah tersumbat, sebahagian pesakit akan diberikan rawatan trombolisis, iaitu ubat yang boleh memacukkan darah beku. Rawatan tersebut seharusnya diberikan dalam tempoh 4 ke 5 jam daripada masa stroke berlaku. Itu that's why kerana itu penting untuk datang hospital secepat mungkin lah. Ada juga yang di antara pesakit stroke yang layak menerima sejenis rawatan thrombectomy mechanical. Ini adalah sejenis prosedur rawatan yang menggunakan alat yang khas untuk mengeluarkan dari beku daripada aliran yang tersumbat juga. Dan sebagian dari pesakit pesakit juga mungkin diperlukan menjalani pembedahan jika otaknya bengkak teruk di bahagian yang mengalami stroke lah. Yang dari segi stroke yang disebabkan oleh pendarahan otak, sebahagian pesakit pesakit mangkali memerlukan pembedahan untuk mengeluarkan darah beku dan mengurangkan tekanan dalam otak. Yang semua ini yang keputusan-keputusan untuk menjalani pembedahan pada lazimnya akan dinilai lah dan seharusnya dipertimbangkan dengan jelas selepas bincangkan dengan pakar-pakar bedah saraf. Itu dia ya. Dan juga di sini, doktor, apakah orang ramai boleh amalkan untuk mencegah penyakit stroke ini? Yang penyakit stroke ini memang penyakit yang boleh mengakibatkan kecacatan yang teruk dan juga kehilangan nyawa. Oleh kerana itu, pencegahan risiko-risiko stroke adalah sangat penting lah ya, untuk mencegah itu stroke untuk terjadi. Risiko-risiko biasa yang kami tahu yang boleh menyebabkan stroke itu termasuk tekanan darah tinggi, yang ini yang paling terutama lah. Kolesterol tinggi, penyakit kencing manis, penyakit buah pinggang kronik, obesiti dan merokok lah. Dari segi kami, kesemua risiko-risiko ini boleh dan penting untuk dicegah. Dan orang ramai dinasihatkan supaya mengamalkan gaya hidup sihat. Termasuklah makan makanan yang sihat serta aktif melakukan aktiviti fizikal. Di samping itu, kita juga harus mengawal penyakit-penyakit melalui rawatan yang berkesan dan betul di pusat-pusat perubatan. Ya, itu yang kami nasihatkan orang ramai. Betul, itu dia di antara risiko-risiko ya, risiko-risiko yang menaikkan lagi seseorang atau mendapat stroke ya. Tapi dapat yang dapat kita lihat sebenarnya Dr. Eddie ya, kebanyakan risiko untuk mendapat stroke ini ialah risiko yang dikategorikan sebagai modifiable ya, yang berkaitan dengan cara kehidupan kita ni, lifestyles kita ni. Jadi sebenarnya boleh mungkin boleh di prevent sebenarnya Dr. Eddie.
yang itu yang penting lah. Jadi orang ramai harus tahu dan ya, harus mengamalkan lah cara hidup yang sehat. Kehidupan yang sehat. Terutama cukup, orang-orang yang betul. Ada penyakit yang lain lah. Betul. Mm. Jadi ada yang apa kalau dilihat daripada risiko ini juga, ya boleh kita lihat dari segi yang mendapat lebih tinggi risikonya untuk berbanding dengan golongan yang lain. Contohnya kalau dari segi kehidupan, gaya kehidupan, mereka yang merokok seperti yang dikongsikan tadi, mempunyai tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan kencing manis. Jadi bila sudah ada penyakit-penyakit aneh, ya tah, kita ini mesti teruskan mengamalkan kehidupan yang lebih sehat. Betul tu tadi ya? Okey. Di sini kita juga ingin mengetahui apakah sambutan Hari Strok Sedunia pada tahun ini, Doktor? Pada tahun ini, kempen Hari Strok Sedunia berubah kerana sekatan wabak COVID-19. Sebahagian kempen tahun ini adalah secara online melalui social media dan sebagainya, termasuk webinar-webinar ataupun ceramah secara online. Yang tarikh webinar ini akan dimaklumkan kepada orang ramai melalui laman sosial media PJSC lah, seperti Instagram, Facebook atau juga YouTube. Jadi kami harap orang ramai dapat mengunjungi laman sosial media PJSC untuk maklumat terkini dan ya, join lah untuk tahu lagi banyak tentang stroke. Ya. Yeah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Aidy dengan penjelasan mengenai dengan Hari Strok Sedunia yang telah pun dibawakan sebentar tadi. Jadi semoga pendengar penonton, maksud saya penonton dan juga masyarakat yang menyaksikan Rapai Pagi dapat panduan mengenai dengan strok ini. Betul. Jadi sekali lagi terima kasih Dr. Aidy, kita jumpa lagi. Okey, terima kasih, sama-sama.